Pandemi COVID-19 sudah hampir 1 tahun hidup berdampingan dengan manusia di dunia. Di Indonesia, angka penularan COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Dalam penerawangan paranormal kondang Mbah Mijan, virus corona ini tidak akan hilang sampai kapanpun. Mbah Mijan pun memilih berdamai dengan kondisi ini. Pemilik nama asli Samijan tersebut percaya imunitas yang ada dalam setiap tubuh manusia mampu melawan virus corona dengan sendirinya. Hal tersebut dikatakan saat mengunjungi kantor Genpi.co Jakarta Selatan Rabu 20 September 2020. Kalau Mbah Mijan menganggap bahwa Mbah sudah berdamai dengan corona, Mbah merasa bahwa COVID-19 ini sudah selesai dari bulan-bulan yang lalu, bulan-bulan yang sudah selesai lah. Tapi Mbah punya prinsip bahwa virus tidak akan hilang sampai kapanpun. Kalau kita tidak melakukan sebuah perdamaian dengan virus ini, ya tidak akan selesai. Maka Mbah sangat percaya corona virus itu ada. Tapi Mbah juga percaya bahwa elemen tubuh kita memiliki kandungan seperti imun yang mampu melawan corona. Maka Mbah berpikir ada bukti valid, ada bukti nyata bahwa vaksin belum ada, obatnya belum ketemu, tapi para penderita corona ada yang sembuh. Artinya dengan menjaga mental dan kesehatan, berarti kita ikut andil memelihara imunitas tubuh kita. Sementara ketika penyakit nggak ada obat, belum ada vaksin sembuh, berarti hanya imun tunggal yang melawan penyakit itu. Maka Mbak Mijan katakan, Mbak anggap corona sudah selesai. Mbak anggap Mbaknya sudah berdamai dengan corona. Sebab ketika kita menyadari tentang itu, maka pola hidup kita, pola kesehatan kita itu harus dijaga sedemikian rupa. Kalau perlu, bagaimana cara kita meningkatkan imunitas kita? Nah, orang-orang yang menjaga kesehatan itu sama dengan orang yang sudah berdamai dengan corona.